Dimas, 20 tahun, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, menjadi korban pembakaran oleh temannya sendiri di kamar lantai 2 korban di kawasan Jalan Lawanu, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Peristiwa ini diketahui atas laporan teman korban yang melaporkan ke pihak keluarga yang mengatakan korban dibakar oleh 3 temannya. Saat ditemukan, korban sudah terbakar dan api sudah dipadamkan. Korban yang menderita luka bakar 80% ini harus menjalani perawatan medis. Korban dibakar oleh 3 temannya sendiri. Diduga pelaku kecewa terhadap korban terkait transaksi jual-beli knalpot sepeda motor. Katanya sih, katanya masalah jual-beli knalpot. Emang Mas Dimas sering jual-beli knalpot di sini? Baru ini sih kayaknya. Baru ini ya. Kini ketiga pelaku tengah dalam pengejaran petugas. Sedangkan kondisi korban saat ini berangsur membaik meski harus mendapat penanganan intensif tim medis di ruang khusus di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sarjito Yogyakarta.